ini kita di mana sih? Kita nyasar ya? Mana gua tahu. Lah, kan lo yang ngajak. Ya udah deh, lihat Google Maps dulu. Oh, ini kita udah di Rasuna. Berarti kita udah deket dong sama perpustakaannya. Iya kali. Eh, by the way, Rasuna apaan dah? Itu loh, pahlawan Indonesia. Masa gak tahu? Oh, gue tahu yang cowok itu kan? Bukan, yang cewek. Ih, cowok orang namanya Said. Bukan, jadi Rasuna Said itu pahlawan dari Sumatera Barat. Dia tuh udah banyak kontribusi untuk Indonesia. Mulai dari bidang pendidikan sampai kehidupan sosial. Pokoknya banyak deh. Kumul ardo min ba'dihim dhalika liman khofa maqami wa khofa wa'id. Rasuna? Rasuna? Sini nak. Ya bunda panggil Rasuna. Iya nak. Ada apa bunda? Kau ini tamak sekolah dasar. Kau cerdik, pintar, dan pemberani. Bundo ingin kau melanjutkan pendidikan ke pesantren Ar-Rasyidiyah. Ar-Rasyidiyah? Di mana itu Ar-Rasyidiyah, Bundo? Besok akan Bundo antarkan. Semoga kau akan menjadi orang yang sangat sukses. Baik, Bundo. Apa kesalahan, Bundo? Akhirnya Ambo pun mengikuti saran dari Bundo. Ambo masuk ke pesantren Ar-Rasyidiyah. Ambo percaya dengan ini Ambo bisa berguna bagi bangsa Ambo sendiri. Ambo berjanji Ambo akan menuntut ilmu dengan semangat. Tetapi ada satu hal yang tidak Ambo sangka. Ternyata murid-murid di pesantren Ar-Rasyidiyah semuanya laki-laki. Ambo sempat merasa takut tidak memiliki teman. Namun pada akhirnya Ambo tetap berusaha bergaul dengan mereka dan menuntut ilmu dengan baik. Rasuna, yo, boleh Ambo duduk di situ? Boleh, boleh. Kemarilah. Rahma, sekolah kita baju bersama. Rasuna, satu hari nak kali aku nak ikut kau belajar. Apa yang buat aku nama itu? Nah, barangku, agar nak punya ilmu. Tunggu, nak dapat menaikkan derajat kaum wanita Indonesia. Wah, mulia sangat kau Rasuna. Orang bau tak tajam dan mulia, sarupo hijau Rasuna. Mahlai patut dijadikan talanya. Terima kasih, Rahma. Doakan saja.
makna dapat menaikkan kaum wanita di Indonesia. Pasti, maafkan doakan Rasina. Oh ya, apakah pernah tapi iya oleh Rasina kayak jadi guru? Alun doh. Tapi akan mencoba pikirkan. Karena hari itu Ambo mulai berpikir, haruskah Ambo menjadi seorang guru? Seperti apa yang disarankan Rahma? Sebenarnya Ambo mau saja, karena kalau Ambo menjadi guru, Ambo bisa berbagi ilmu dengan orang lain dan mencerdaskan wanita Indonesia. Setelah berpikir panjang, Ambo pun memutuskan untuk mengajar di Diniyah Putri Padang Panjang, tempat di mana Ambo bersekolah saat ini. Ambo akan mengajar di sana setelah lulus dari sekolah. Hari ini adalah hari yang Ambo tunggu-tunggu. Ambo akan mengajak kepada masyarakat Indonesia untuk memperjuangkan hak atas negeri ini. Perkenalkan, nama Ambo Rasuna Said. Ambo di sini untuk menyuarakan tekad Ambo. Ambo berkeinginan untuk memajukan wanita-wanita di Indonesia kok ini. Nasib bangsa ini tidak hanya diperjuangkan oleh laki-laki, tapi juga wanita. Kita pun sebagai wanita juga harus berpendidikan tinggi dan teguh oleh pendirian kita. Emansipasi adalah perjuangan. Ambo kecewa. Apa yang Ambo ungkapkan hari ini tidak membuahkan hasil. Rakyat Indonesia masih takut untuk merebut tanah kelahirannya sendiri. Tapi Ambo tak akan membiarkan negeri Amboko ini direbut oleh bangsa Belanda yang begis. Ambo harus mengusahakan semua ini. Ambo harus membakar semangat mereka untuk mendesak Belanda itu. Hai warga Indonesia, dengarkan Ambo berbicara. Nasib wanita di Indonesia sekarang ini semakin lama semakin terpuruk. Mereka, Belanda, terus selalu saja menjajah kita ini. Mereka merendahkan kita, seenak saja melakukan poligami. Warga Indonesia, dengarkanlah. Kita harus mengusir mereka dari tanah Indonesia ini. Jangan biarkan mereka berkuasa. Jangan biarkan mereka memiliki hak atas bangsa Indonesia ini. Lihat itu siapa? Susahin. Susahin. Ayo. Aja. Tidak. Rantas. Tahu dong Rantas. Jangan seperti ini. Mau apa kalian? Habis dong perhatian Anda sejak lama. Anda telah menistakan bangsa kami. Anda ditangkap atas tuduhan. Menistakan? Menistakan? Ya, Anda bilang menistakan. Anda sudah menghina kami. Yang ada, kaum Belanda. Kaum Belanda lah yang menistakan.
wanita Indonesia. Kami tidak peduli. Kau harus tidak. Kami tidak. Au. Tolong lepaskan saya tidak bersalah. Tolong lepaskan saya. Dem! Rasima, apa benar kau Rasima? Ya, saya Rasima. Dia adalah Rasimah Ismail. Dia satu teman seperjuangan Rasuna. Usianya 1 tahun lebih muda dari Rasuna. Sudah lama Rasuna tidak mendengar kabarnya, dan Rasuna pun kaget setelah mengetahui bahwa dia dipenjara. Amarahnya semakin bergejolak, bagai api yang membara. Jangan berisik! Oh, kalian masih berisik, saya akan kasih kalian hukuman mati! Setelah keluar dari penjara, Ambo menjadi salah satu anggota dewan. Ambo berpikir bahwa dengan pendidikan saja belum cukup untuk memajukan Indonesia. Kemampuan berpolitik sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu hal yang selalu Ambo tanamkan dalam benak Ambo, yaitu sebagai pejabat negara, Ambo tidak hanya boleh memikirkan diri sendiri, tapi juga seluruh rakyat Ambo. Saat ini Ambo sudah berada di usia senja. Biarpun begitu, semangat perjuangan Ambo tidak pernah padam. Ambo bagaikan lilin yang rela mencair demi menerangi dunia. Sampai akhir hayat pun, Ambo tetap berjuang untuk tanah air ini. Ha ha ha.
adalah seseorang yang sangat gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dia tidak mengenal kata lelah dalam perjuangannya. Semua tenaganya ia korbankan untuk bangsa ini. Ibu selalu berkata, perempuan haruslah berpendidikan tinggi agar derajat wanita Indonesia lebih terhormat. Teruskanlah perjuangan ibuku, karena nasib bangsa Indonesia selanjutnya ada di tangan kalian.